Sahabat Warta Kota, selamat datang di Community Center Pamulang, atau orang-orang sebut biasanya Sport Center Pamulang. Nah, sahabat Warta Kota, kita telah ada di tandon ataupun ini seperti kolam gitu ya. Dan di sini telah ada ikannya, jenis lele. Tadi saya lihat ada juga ikan mas, mujair, dan gabus. Nah, dan di samping saya telah hadir pula Pak RW 06 Pamulang Barat. Nah, kita akan ngobrol nih, Pak. Ini kan kabarnya nih. Nah, ini masyarakat bisa memancing bebas di sini dan bisa bawa pulang. Nah, itu ide apa sih sebelumnya, Dok? Iya, di sini memang sebelumnya juga dengan desain ini ada kolam. Kolam ini tandon ini jadi cuma hanya pembuangan air, meresapkan air aja. Tapi kita lihat kan sudah kita sendiri dengan tetap bagus. Cuma ide saya bilang alangkah enaknya kalau memang kita masukkan ikan gitu kan, kita ikan jadi biar warga pada mancing. Jadi enak, gitu kan, ada hiburan buat warga juga, dan silakan diambil bawa pulang, gitu kan. Yang ini, memang alhamdulillah dengan saya taruhkan ikan juga, memang warga juga antusias. Dari nggak dari Pamulang aja, dari luar juga pada memancing di sini, dan ikannya pun silakan dibawa pulang. Nah, yang lebih banyak nih, Pak, ikan apa aja yang paling banyak nih? Ini yang ada mujair. Mujair juga ya. Berkembang dia kayak cepet ya. Oke. Mujair, di sini ada ikan mas, ada ikan gabus, ada juga ikan apa? Ikan lele. Ikan lele. Nah, Pak, di sana saya membaca dilarang bermain, buang sampah, menjala ataupun menjaring ikan gitu ya. Nah, kemudian dalam satu tahun ini memang ini sangat ketat, Pak ya, untuk larangan-larangan ini ya. Iya. Oke. Jadi memang kita buat ini juga kedalaman lumayan sampai 3 meter. Kenapa saya bilang untuk dilarang bermain untuk anak-anak? Kita khawatir anaknya berang bermain tanpa pengawasan kita, tanpa juga pemantauan kita, itu yang kita hindari. Kedua, masalah sampah juga kan, sampah. Di sini kita paling sangat menjaga banget kebersihan untuk kompetisi center ini. Untuk kebersihan tandonnya kita bisa sendiri. Dan untuk menjala itu tidak kita larang. Kenapa? Karena kalau kita berikan kesempatan yang jala, ya habis buat yang jala. Habis. Nah, gitu. Kesempatan buat yang mancing nggak ada. Kan seperti ini kan hanya untuk hiburan warga masyarakat kita. Dan kabarnya pernah diadakan di sini tahun lalu ya, ya. Lomba memancing gitu. Ya, seberapa antusias warga saat itu? Ya, untuk lomba mancing alhamdulillah antusias sekali warga gitu kan. Dia tinggal mancing ya kan, kita bentuklah, kita kepanitiaan. Untuk di sini kita buat lomba mancing ya, begitu meriah untuk acara lomba mancingnya. Dan itu bilang orang tahun depan kita laksanakin lagi gitu kan, kita adain lagi seperti itu. Dan ngomong-ngomong nih Pak, yang bebas mancing ini hanya untuk warga di sini atau ada tamu dari luar nih bisa bawa pancingan nih? Ya, terutama warga sekitar. Karena yang tahu warga sekitar di luar Pamulang juga ada. Kalaupun memang ada tamu yang untuk siap bermancing membawa joran pancing, ya silakan saja. Kita persilahkan. Dipersilahkan dengan bawa itu. Asalkan menaati aturan-aturan. Jangan buang sampah sembarangan. Kita jaga, kita rawat untuk tandon ini. Kita berikan kesempatan yang jala, ya habis buat yang jala. Habis. Nah, gitu. Kesempatan buat yang mancing nggak ada. Kan seperti ini kan hanya untuk hiburan warga masyarakat sekitar. Dan kabarnya pernah diadakan di sini tahun lalu ya, ya. Lomba memancing gitu. Ya, lomba memancing. Seberapa antusias warga saat itu? Ya, untuk lomba mancing alhamdulillah antusias sekali warga gitu kan. Dia tinggal mancing ya kan, kita bentuklah, kita kepanitiaan. Untuk di sini kita buat lomba mancing ya, begitu meriah untuk acara lomba mancing. Dan itu bilang orang tahun depan kita laksanakin lagi gitu kan, kita adain lagi seperti itu. Dan ngomong-ngomong nih Pak, yang bebas mancing ini hanya untuk warga di sini atau ada tamu dari luar nih bisa bawa pancingan nih? Iya, terutama warga sekitar. Karena yang tahu warga sekitar di luar Pamulang juga ada. Kalaupun memang ada tamu yang untuk siap bermancing membawa joran pancing, ya silakan aja. Wah, ada persilahkan. Dipersilahkan dengan bawa itu. Asalkan menaati aturan-aturan. Jangan lupa subscribe ya.